Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu memberikan perumpamaan tentang sesuatu yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata dengan sesuatu yang nampak yang terlihat oleh mata. Contohnya tentang tauhid, tentang iman. Apa itu tauhid? Apa itu iman? Tapi ketika Allah berikan contoh kasyajaratin thayyibatin, seperti pokok kayu yang baik. Bagaimana dia? Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, sedangkan pucuknya, batangnya, dahannya mencakar ke atas langit. Batangnya terhunjam ke dalam tanah, akar tunggal. Daunnya, akarnya, pucuknya silakan tinggi ke atas. Sekencang apapun angin, dia tidak akan patah, dia tidak akan roboh. Sekali la ilaha illallah, sekali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai akhir hayat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang kita tanamkan ke dalam diri anak kita, cucu kita, seperti pokok kayu yang kokoh, tegar menghadapi segala macam angin apapun yang datang. Mudah-mudahan, semoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.